Halo Sobat Minton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Coach Yang Yang. Dan perkenalkan anak didik saya. Alvindo dari Pangkalan Bun. Farel dari Purwokerto. Rafael dari Banjarnegara. Ya, hari ini kita akan berikan tutorial tentang bagaimana cara mengatasi pemain kidal. Berikut adalah tayangannya. Ya, hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengatasi pemain kidal. Dan ini ada pertanyaan dari... Ya, untuk cara mengatasi pemain kidal, yang pertama kita harus bisa merusak posisinya lawan tersebut. Jadi misalnya nih, dia forehand-nya pasti bagus. Pemain kidal itu rata-rata forehand-nya bagus. Jadi di sisi sebelah kirinya dia. Nah, biasanya kita sebagai orang awam, itu kasih ke sisi kiri, dikira backhand. Tapi ternyata kalau pemain kidal, forehand. Jadi kita harus dari awal sadar dulu nih. Kalau pemain kidal, yang forehand itu yang sebelah kiri. Jadi kita berusaha untuk kasih ke sebelah kanannya atau backhandnya. Nah ini kita pertama pancing dulu, boleh sebelah kanan, habis itu langsung geser ke sebelah backhand. Nah, untuk sebelah backhand main kidal mungkin kebiasaannya cuma polos-polos saja ya. Kita harus bisa untuk menebak, setelah itu kita harus bisa membaca lawan akan kemana. Nah itu kita lakukan pukulan sambungan yang tidak menguntungkan bagi lawan. Nah pemain-pemain kidal ini backhandnya ya rata-rata lebih lemah daripada forehandnya. Nah, berikut ini adalah tayangannya. Thank you.
untuk diketahui bersama, pemain badminton itu rata-rata ya, backhand itu mesti lebih lemah daripada forehand. Ada 1-2 pemain yang backhandnya bagus, tetapi tetap lebih bagus forehandnya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang jadi kelemahan lawan, biasanya di titik backhand. Terutama backhand belakang ya, kalau defend backhand mungkin lebih bagus daripada forehand. Tapi kalau ditarik ke belakang, ini biasanya lebih lemah daripada sisi forehand. Ya, itu tadi penjelasan dan tutorial dari kami berempat tentang bagaimana cara mengatasi pemain kidal. Nantikan tayangan-tayangan atau episode dari Kujang Yang, tutorial yang mantap. Badminton is fun. We love badminton.